Chelsea merupakan salah satu klub terbesar di Eropa dan banyak pemain kelas dunia yang bermain untuk klub asal London ini, tetapi banyak juga yang gagal berkembang. Hanya mencatatkan 57 penampilan bersama Chelsea, Ryan Bertrand yang merupakan didikan Akademi The Blues tersebut saat ini tidak memiliki klub setelah dilepas Leicester City. Daniel Sturridge merupakan mantan pemain Chelsea yang dimana mencatatkan 96 penampilan dan terakhir sang pemain bekerja sebagai pandit di Sky Sports. Chelsea merekrut Juan Castillo dari Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2016. Sang bek kiri menghabiskan 7 tahun di klub tetapi tidak pernah tampil di tim senior. Didatangkan di era Jose Mourinho, Josimar Quintero tidak pernah tampil di tim senior The Blues dan sempat dipinjamkan beberapa kali sebelum dilepas pada tahun 2019.